Hai, saya Aisyah. Kali ini saya nak cerita pengalaman saya berpuasa sebagai seorang pelajar medik di India. Saya akan bawa korang pergi hospital. Lepas tu dalam vlog ni juga, saya akan bawa korang pergi Bazar Ramadan dekat India. Agak-agaknya apa beza Bazar Ramadan sini dengan Malaysia? Guys, kita akan solat subuh dekat atas, okey? Okey, by the way, sementara tunggu azan masuk. Nampak tak ni? Ni sebenarnya baju saya ni dengan pendek tau. Pakai hand extension ni yang saya beli daripada Shopee. Dia sebenarnya setakat sini je panjang dia. So, macam kalau korang nak ambil pasal ke, macam nak buat vlog macam ni kan, nak buat video ke, nak ambil pasal macam oh, apa-apa semua datang lah. Lepas tu, nak cari baju panjang semua susah. Grab je hand extension ni. Dia buat daripada cotton. Saya beli kat Shopee. Link Shopee saya akan letak kat atas ni. So, ambil je ni, pakai. Dia tak ketat tu yang saya suka tu. Dia nampak macam kita pakai baju dengan panjang tau. Ni adalah Ramadan yang kelima. Sekarang ni bolehlah kita siap untuk kita pergi surau kat atas. Pukul 5:30 pagi. Good morning semua orang. Selamat sahur. Okay, so sekarang saya kena siap-siap. Kita akan pergi Yelur. Pagi ni naik bus. Jom, get ready with me. Oh, sekarang ni saya minggu yang kelima dalam posting ortopedik. Ortopedik tu macam semua yang berkaitan dengan tulang lah. Doktor pakar tulang. So kalau ada orang bahu patah ke, tulang patah ke, semua akan refer kepada doktor ortopedik. Saya suka tau bila masuk dalam posting orto ni. Sebab doktor dia memang sangat suka mengajar. Doktor dia passionate sangat. Jadi bila dia ajar pun kita jadi semangat. Ada je sometimes rasa malas nak pergi hospital. Tapi sebenarnya pergi hospital hari-hari tu lah macam satu batu bata untuk saya tau. Macam satu batu bata tu kita boleh dapat hari-hari. Kalau saya pergi hospital, penuhkan satu bata, satu bata, satu bata. Lama-lama jadilah satu bangunan dinding yang besar. So saya selalu terfikir macam kalau rasa malas tu kan, okay, alamak kalau saya tak pergi nanti batu-bata saya tak cukup. So bangunan saya tak cukup kukuh. So I need to go. Saya ni kadang-kadang ada je hari yang saya rasa macam saya tak produktif langsung. Macam hari ni kalau korang tengok vlog ni pada awal sampai habis, ya, hari saya memang sangat produktif. Saya pergi sana, saya pergi sini. Tapi kadang-kadang I'm a human too. Saya kadang-kadang ada je rasa macam penat. Saya rasa macam tak nak buat apa-apa. Saya nak tidur je. Macam tu. Ada je hari saya rasa macam tak produktif sangat. So hari ni memandangkan saya rasa macam oh my god, let's be productive today. So saya decide untuk vlog. Okay, let's start the day. Excited? Are you ready? Let's go. Kau ni aku kan berdua berubah. Thank you. Okay.
Bye. Namaste. Operation work? No. Oh, no operation? No. Cup? I'm still alive. You put my side blister. Saya nak tengok apa yang ada dekat OT sekarang. Menzi.
Okay, so kita punya kelas dah habis. Sekarang saya on the way gerak pergi bas. Hello. Hi. Selamat siang. Thank you, Uncle. Penat eh hari ni. Oh yeah, before I forgot, saya nak cakap pasal hair transplant. Siapa yang kat sini ada masalah botak, rambut botak, korang patut dengar apa yang saya cakap ni. Actually, I got to know this one company yang bawa patient Malaysia yang ada masalah rambut botak daripada Malaysia ke India, Chennai. It is a Malaysian company by the way. Korang mesti tertanya-tanya kan, kenapa sampai kena bawa patient daripada Malaysia pergi dapat treatment dekat India? Sebab yang paling worth it, unlimited number of hair growth. So, rambut customer lepas habis treatment, dia jadi padat and tak ada space to each other tau. Bila selak je rambut tu, tak adalah nampak lompong. Sebab hair transplant dekat Malaysia, dia charge patient berdasarkan berapa banyak hair growth yang patient tu nak. So, lama-lama bila total jadi mahal. Okay, saya bagi satu contoh untuk buat korang lagi faham. Kalau dekat Malaysia, satu hair growth, satu helai rambut harga dia RM5. Kalau patient tu dia botak, dia perlukan 4,000 hair growth. So, dia kena bayar RM20,000. Dah jadi mahal kan? Kalau korang buat treatment dengan Idra Hair Transplant Company ni, hanya perlu bayar RM9,800 sahaja termasuk dengan tiket flight untuk pergi India, makan, transport, penginapan 3 hari 2 malam and siap ada warranty lagi. Company ni akan jamin patient dapat hasil yang sepatutnya. So, sangat worth it datang India 3 jam daripada Malaysia untuk dapatkan hasil rambut yang patient nak. Cakap pasal keselamatan, saya memang pernah pergi Chennai. So, daripada apa yang saya nampak bila saya pergi Chennai, kita boleh cakap yang keselamatan kat sana terjamin lah. Pasal keselamatan memang tak perlu risau sebab Malaysian agent dia akan iring patient daripada Malaysia ke India. Kalau korang berminat untuk dapatkan hair transplant ni, boleh hubungi nombor yang ada dekat bawah ni. Boleh WhatsApp ataupun DM dekat Instagram. Jangan lupa follow IG dan juga TikTok Idra Hair Transplant. Saya sekarang ni saya nak tidur sekejap. Petang ni kita akan pergi bazaar. See you later. Sekarang dah pukul 5 petang. Saya dah ready untuk pergi bazaar. Okay, so jom kita pergi. Kita on the way pergi bazaar sekarang. Ni aku vlogkan kita. Okay, so kita sampai. Eh, jumpa ni lah junior saya. Hai, hey, Ramadhan. Waalaikumsalam. Malu. Terus menyuruh. Wow. Kya hai? Kichda, beef kichda. Beef kichda. Beef kichda. Aisyah Budiman. Eh? Ah, dia tahu ke? Apa dia kata? Aisyah Budiman. Saya ambil yang bawah eh. Cashless. Bila Malaysia nak macam ni? Tak nak. Berapa? 30. Tapi aku dah ada dah kat tu. No. Okay. One cup pasal. So kita ada dapat air tebu. Wait, 1 minute. Hai, Ramadhan Karim. Yeah.
nak beli buah. Nak beli buah. Okay, so sekarang kita on the way balik hostel. Saya ada order udang tau actually. So nak pergi ambil sekejap. Brown? Sorry late, I'm going to. Okay, so saya dah pick up udang daripada uncle tu, delivery. Chicken satay. Ya Allah, mesti dah hancur kan. Ni puding caramel kita. Ya Allah, hancur. Korang suka tak? Yang tebu saya pergi tadi. Tok saya selalu buat air tebu bila saya balik kampung. Tok saya ada mesin tebu. Tapi dekat India ni, susah sikit saya nak cari kedai tebu yang betul-betul bersih. Yang tadi yang saya tunjuk dekat korang, yang saya beli tebu kat kedai tu, dah kira macam bersih lah. Walaupun dia tak pakai glove kan. Kat sini, diorang jual makanan. Glove tu diorang tak selalu sangat pakai. Kalau korang nak jumpa kedai yang pakai glove, korang pergi hotel. Ha? Hotel tu lah tempat yang diorang akan pakai glove kalau nak prepare makanan. So, oh yeah, I forgot one thing. Kurma. Kurma, how come I forgot you? Okay, ini ada orang bagi saya kurma ni. Tahu kan bila kita bagi orang makan yang berbuka, dia punya pahala puasa pun kita boleh dapat sekali. Tanpa dikurangkan sedikit pun. Hadis tu cakap tak? Hadis ni cakap, hadis sahih. So, kawan saya ni bagi saya satu kotak kurma. Saya cakap kat dia, saya gurau-gurau dengan dia. Oh, kau nak puasa pahala aku sebulan juga eh. Oh, dia memang pandai lah buat kerja. Sebab dia bagi orang kurma satu kotak. Dia ketuk bilik orang, dia bagi satu kotak kurma. Dia ketuk, dia bagi satu kotak kurma. So, hari-hari bayangkan orang tu berbuka makan kurma yang dia bagi ni. Hari-hari dia dapat pahala puasa orang tu tau. Kalau korang nak pahala orang tu puasa juga, korang bagi dia makan. Pahala dia tak kurang pun. Kita yang dapat lebih pahala. Faham? Dia orang ingat kita curi pahala dia pula. Okay, so dah buka dah. Sebab buka semua orang. Kita minum tebu. Dah lama dah saya tak minum tebu. Chicken kima. Bismillah. Pedas, biasa rempah-rempah. Ada little bites of chicken. Oh, pedasnya, ya Allah. Pedas-pedas. Saya tak tahan makan pedas. Kita kena cepat makan. Solat maghrib, lepas tu baru makan nasi. Kita akan solat terawih dekat bawah. Solat terawih dekat bawah. Okay, so macam inilah hari saya daripada pagi sampailah malam. Saya nak share something pasal Al-Quran. Saya rasa ramai yang dah tahu pasal satu hadis ni yang dia cakap kalau kita baca satu huruf yang ada dalam Al-Quran ni, kita akan dapat 10 kebaikan. Dalam Al-Quran ni ada 1 juta huruf tau. Okay, bayangkan kalau bulan-bulan biasa, kalau kita baca satu huruf, kita akan dapat 10 kebaikan apa yang hadis tu cakap. Tapi bayangkan kalau kita khatam Al-Quran ni waktu bulan Ramadan. Sebab Allah kan cakap pahala dekat bulan Ramadan tu berlipat-lipat kali ganda yang sampai kita tak boleh imagine pun berapa banyak pahala yang Allah nak bagi dekat kita. Bayangkan kalau bulan biasa pun kita boleh dapat 10 juta kebaikan kalau kita khatam kat Al-Quran ni. Kalau kita khatam Al-Quran ni waktu bulan Ramadan, berapa banyak kebaikan yang kita akan dapat? Kebaikan yang Allah maksudkan tu boleh jadi macam-macam. Contoh, saya dapat minum air tebu hari ni. Satu kebaikan untuk saya. So, kalau kita dapat baca Al-Quran, lebih daripada 10 juta kebaikan yang kita akan dapat in future. Which is kita tak tahu pun kebaikan apa yang Tuhan nak bagi kat kita. Rezeki apa yang Tuhan nak bagi kat kita. Jadi bulan Ramadan lah bulan yang mana kita boleh hidupkan balik untuk baca Al-Quran. Untuk rasa lagi semangat baca Al-Quran. Bagi saya, best baca Al-Quran ni bila kita baca maksud dia sekali. Kalau kita baca je kita tak faham, susah juga. Saya rasa tak ada apa dah, saya nak share. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share and comment down below. Goodbye. Assalamualaikum. Thank you.